atau daur ulang ya stick alat swab ya, ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Dari pemeriksaan yang kita lakukan, teman-teman sekalian, diketahui bahwa semua kegiatan daur ulang itu dilakukan di laboratorium kantor kimia farma yang ada di Jalan Kartini oleh kelima pelaku ini. Kemudian setelah didaur ulang dibawa ke Bandara Kuala Namu di tempat mereka melaksanakan tes swab kepada masyarakat atau konsumen yang akan meminta hasil swab untuk bepergian, teman-teman sekalian. Dari hasil penyidikan ini, Polda Sumatera Utara, khususnya Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus, menetapkan 5 orang tersangka tindak pidana di bidang kesehatan, rekan-rekan sekalian, yaitu tadi PC, DP, SP, MR, dan RN. Tetapi dalam pelaksanaannya, stik tersebut, keluarkan stiknya, kalian tidak dipatahkan oleh mereka. Kemudian setelah itu ditaruh, inilah yang dicuci, kemudian dibersihkan, seperti itu. Ini modus yang dilakukan oleh para pelaku.